Welcome back to my channel. Kali ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan nih. Biasanya saya harus jalan dari rumah ke bus stop. Itu memakan waktu biasanya 7 menit. Nah, itu dia bus stopnya. Kita udah tiba di bus stop 118, bus yang biasa saya ambil dari rumah ke downtown. Dan di bus stop ini tidak memiliki penghangat. Jadi untuk mengantisipasi kita sampai kedinginan di luar, baiknya mendownload aplikasi transit offline. Biasanya sebelum saya keluar rumah, saya selalu mengecek terlebih dahulu. Jadi saya melihat bus stop 118 itu 7 menit lagi dan posisinya ada di sini. Jadi udah enggak jauh lagi nih, teman-teman. Tiba di stasiun nomor 2. Di stasiun ini ada pemanasnya. Jadi nggak semua stasiun itu memiliki pemanas. Hanya di stasiun-stasiun tertentu yang memiliki beberapa bus ya yang lewat. Seperti stasiun Bennington ini memiliki 4 bus yang singgah. Makanya di sini ada pemanasnya. Oke, kita lanjut lagi mau naik bus yang kedua. Dan sebelumnya saya pengen kasih lihat ke teman-teman. Nah, ini dia adalah kartu bus saya. Kayaknya kita harus buru-buru nih, teman-teman, soalnya busnya udah mau berangkat. Ayo, kan? Thank you. Say hello. Jadi sekarang kita udah tiba di City Train Station. Lokasi kita di City Hall. Ya. Di Center Street, City Hall. Wajibkan membeli tiket Skytrain ya di sini.
Kalau misalnya DC Train Stop ini ada penghangatnya, jadi kita bisa langsung tekan tombol dan hangat deh. Biasanya penghangat ini cuma kira-kira sampai 10 menit gitu. Kalau misalnya nggak ada orang, dia bisa mati sendiri. Jadi otomatis dan hemat energi. Hari ini saya berkesempatan untuk menaiki si tren yang baru, dan ini baru dikeluarkan berapa bulan? Tahun mungkin 2016. Ya, tahun ini kira-kira beberapa bulan gitu lah. Oke. Di sana bisa juga masuk. Nah, sempat masuk. Oh, anjing itu. Nggak dapat nih. Next time. Teman-teman, itu dulu perjalanan saya hari ini, dan kita sudah tiba di tempat tujuan. Siapa bilang salju itu indah? Lihat nih, kota Calgary yang juga bisa becek. Mana nggak ada ojek, becek lagi.